Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innaka la ala khuluqin azim, sungguhnya engkau berada di atas perangai yang agung. Lanjut. Oke. Dan Allah membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan ayat ini, kata Allah, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, kau bukan orang gila wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pernyataan kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Tenang, duduk aja. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Pernyataan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, sungguhnya engkau mendapatkan ganjaran yang tiada putus-putusnya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga adalah tasliyah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiburan bagi Nabi. Nabi dituduh sebagai orang gila, Nabi disuruh bersabar, dan Allah kabarkan engkau bukan orang gila, dan Allah kabarkan bahwasanya pahalamu tidak terputus-putus. Beda dengan kita kalau ingin pahala kita tidak terputus, kita harus melakukan amal jariah. Kalau Nabi, semua yang dia kerjakan tidak pernah terputus, amalannya berlanjut terus. Itu bedanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau mau amalan tidak putus-putus, harus amal apa? Jariah. Adapun kita salat, putus. Selesai salat, pahala buat salat. Nabi sekali salat, pahalanya tidak pernah terputus. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, bagi dia pahala orang yang mengamalkannya. Dan kita sadar bahwasanya seluruh umat Islam itu mendapat pengajaran pertama dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang kita kerjakan, seluruh amal soleh yang kita kerjakan, semuanya mengalir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Islam tidak pernah putus sampai hari kiamat. Makanya pahala Nabi tidak pernah terputus. Kenapa? Karena seluruh umat Islam yang menjalankan ibadah apapun, baca Quran, salat malam, bersedekah, berbakti sama orang tua, semuanya pahalanya ngalir juga kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kata Allah, pahalamu tidak pernah terputus wahai Muhammad. Wal qalami wa yasrun. Demi pena, demi apa yang mereka tulis, pahalamu tidak pernah terputus. Kemudian pernyataan ketiga yang sangat agung, kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Ya akhi, subhanallah, ini pujian dari Rabbul Alamin. Yang puji bukan manusia, yang puji adalah pencipta alam semesta. Kita yang puji siapa ya? Ini yang puji langsung siapa? Allah yang menyatakan wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada di atas perangai yang sangat agung wahai Muhammad. Bagaimana mereka mengatakan engkau gila, sementara engkau berada di atas perangai yang sangat agung? Oleh karenanya Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fisal fil Milal wa Nihal wal Ahwa, beliau menyebutkan di antara sekian banyak mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara mukjizat Nabi adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu mukjizat Nabi banyak. Di antaranya air keluar dari jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Nabi Isra Mi'raj, di antara mukjizat Al-Qur'an, ya. Dan banyak sekali, sampai para ulama membuat buku namanya Dalailun Nubuwah, tentang bukti-bukti mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak mukjizat tersebut, ada mukjizat yang agung, yaitu mukjizat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi adalah akhlak yang agung. Oleh karena kalau kita merenungkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sangat yakin ini menunjukkan beliau seorang nabi. Saya ajak antum merenungkan beberapa akhlak Nabi, tentunya sangat banyak. Tapi di antaranya, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menjadi pembantu Nabi selama 9 atau 10 tahun, dia berkata, "Laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra sinin aw tis'a sinin." Sungguh aku pernah menjadi pembantu Nabi selama 9 tahun atau 10 tahun. Dan Nabi tidak pernah berkata kepadaku perkara yang aku tinggalkan. Nabi berkata, "Hala fa'alta hadza?" Atau yang perkara yang aku lakukan, kemudian Nabi mengatakan, "Hala tarakta hadza?"
Nabi tidak pernah berkata kepadaku yang aku tinggalkan, kenapa kau tidak kerjakan? Nabi tidak pernah berkata kepadaku yang aku kerjakan, kenapa tidak kau tinggalkan? Tidak pernah Nabi ngomong begitu sama Anas bin Malik. Bukan satu bulan, 9 tahun. 10 tahun Nabi tidak pernah ngomong begitu kepada pembantunya. Coba kira-kira di zaman sekarang, adakah majikan yang enggak pernah ngomong sama pembantunya demikian? Bahkan tiap hari diomelin sama majikan. Nabi SAW 10 tahun menjadi majikan Anas bin Malik, tidak pernah Anas dikatakan demikian. Kalau Nabi menegur dengan cara yang halus, dengan cara yang bijak, tidak menegur demikian kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini sudah cukup membuktikan Nabi adalah seorang Nabi. Karena enggak ada orang yang mampu memiliki akhlak seperti ini. Contoh lagi, satu akhlak yang luar biasa. Kata seorang sahabat, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in istahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengomentari makanan, tidak pernah mencela makanan sedikit pun, sekalipun enggak pernah. Kalau Nabi suka, Nabi makan, kalau Nabi enggak suka, Nabi tinggalkan. Coba, adakah di antara kita yang tidak pernah komentar makanan? Sehari aja enggak komentar makanan, gatal lisan kita. Maunya apa? Komentar. Di rumah komentar makanan masakan istri kita sudah sering kita komentari. Nabi bukan cuma sebulan enggak pernah komentar makanan, bukan cuma setahun enggak pernah komentar makanan, seumur hidup tidak pernah komentar makanan. Tidak pernah berkata terlalu manis, terlalu asin, kurang gula, enggak pernah. Kalau suka Nabi makan, kalau enggak suka Nabi tinggalkan. Ini mukjizat bukan? Mukjizat. Siapa yang bisa seperti itu? Enggak ada yang bisa seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau dikasih makanan, jangankan beli yang gratis pun kita komentari. Ini apa rasanya? Tapi habis juga kita makan. Apalagi kalau kita beli, ya udah. Komentar pasti banyak ya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu sedang makan dhob dengan Khalid bin Walid, dihidangkan dhob kadal padang pasir, dipotong-potong kemudian dihidangkan di hadapan Nabi, mungkin dipanggang atau digoreng, intinya diletakkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mungkin tidak tahu kalau itu kadal padang pasir. Maka sebagian istrinya kasih tahu, "Wahai Rasulullah, sungguhnya yang dihidangkan kepada Anda adalah dhob, kadal padang pasir." Maka Nabi akhirnya enggak jadi makan. Mulailah Khalid bin Walid makan dengan lahap, sampai maraknya, sampai kuahnya kena jenggotnya, dia makan terus. Sementara Nabi cuma nonton aja. Nabi dengan sabar menemani Khalid bin Walid makan, dia tunggu aja. Tidak langsung pergi. Enggak. Subhanallah ya, akhlak Nabi luar biasa. Maka perhatikan Khalid bin Walid, waktu lihat Nabi tidak makan, maka dia heran, dia tanya, "Ya Rasulullah, Anda tidak makan, haramun hu?" Apakah ini haram? Sekarang Khalid bin Walid minta Nabi untuk komentar terhadap makanan. Nabi enggak mau komentar, sekarang disuruh apa? Komentar, kenapa Anda tidak makan? Subhanallah. Kalau kita ya, ente tahu, masa saya makan kadal? Saya ustaz dari jauh kasih kadal. Mana kambing, mana ente? Nabi SAW disuruh komentar, apa kata dia? Dia mengatakan, lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni aafuhu. Ini top ini enggak ada di negeriku, jadi aku tidak bisa makan makanan ini. Subhanallah. Dia tidak mencela. Dia mengatakan ini tidak ada di negeriku, tidak biasa makan seperti ini. Bisa enggak antum begitu? Kasih tempe, enggak ada di kampungku. Yang ada apa? Kambing guling. Jadi ini saja saya renungkan, saya bilang ini Nabi ini mukjizat, enggak mungkin ada orang enggak pernah komentar makanan. Enggak mungkin. Siapa yang enggak bisa komentar makan? Semua orang hobi komentar makanan. Tapi Nabi SAW, Masya Allah, seumur hidup tidak pernah komentar terhadap makanan. Belum kalau kita bicara Nabi sebagai seorang suami, Nabi sebagai, terlalu panjang ceritanya. Tapi ini sebagai contoh bahwasanya Nabi SAW luar biasa, sungguh akhlak beliau adalah mukjizat. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada di atas perangai yang agung.